Ini adalah alarm daun pintu. Alarm ini akan berbunyi ketika pintu dibuka. Alarm ini juga bisa ditempatkan pada pintu jendela. Jadi caranya adalah satu ditempatkan pada daun pintu, satunya ditempatkan pada daun pintu yang terbuka. Di bagian dalamnya ini terdapat beberapa baterai kancing. Seperti ini, ada 3 buah baterai kancing yang membuat bunyinya sangat keras. Ini adalah alarm pengganjal pintu. Alarm ini akan berbunyi jika ada usaha untuk membuka pintu. Contohnya seperti ini. Ini ada sebuah pintu, kemudian diletakkan tepat pada bagian pintu bagian bawah. Ketika pintu terbuka seperti ini, maka akan memberikan tekanan pada alat ini sehingga alarm ini akan berbunyi. Selain digunakan sebagai pengganjal pintu, alarm ini bisa digunakan sebagai alarm injak. Jadi Anda tempatkan di dekat pintu di mana orang biasanya jalan. Ketika alat ini terinjak oleh kaki seperti ini, maka alarm ini akan berbunyi. Alarm ini dilengkapi dengan sebuah baterai 9 volt seperti ini baterainya. Di sini ada tombol on off nya tinggal dipindah ke on. Kemudian di sini ada tingkat sensitivitas, ada low, medium, dan high. Semakin tinggi sensitivitasnya, digerakkan sedikit akan langsung bunyi. Contoh, saya level high, saya tekan sedikit, nah, itu ya bunyinya sangat keras sekali. Ini adalah alarm anti maling sensor gerak. Alarm ini akan berbunyi jika ada pergerakan seseorang ataupun benda-benda asing di sekitar alat ini. Alarm ini dilengkapi dengan 4 buah baterai, dipasang seperti ini. Alarm ini dilengkapi dengan remote control. Remote control ini digunakan sebagai alat untuk mengaktifkan alarm utama dan digunakan sebagai alat untuk mematikan ketika alarmnya berbunyi. Cara kerja alarm ini adalah pertama kali ditekan tombol on pada remote-nya sampai warnanya menjadi hijau seperti ini. Setelah berwarna hijau, ini menunjukkan bahwa alarm ini melakukan inisialisasi. Ditunggu sampai warna hijaunya mati, maka alarm ini akan berfungsi sebagai sensor gerak. Alarm ini akan mendeteksi gerakan 3 meter di depan alat ini. Jika ada pergerakan, maka alarm ini akan berbunyi. Begini contohnya, nah, ini langsung berkedip-kedip, dia akan langsung berbunyi.